Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Body Repair. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan sahabatku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan tentunya juga bahagia bersama keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, di video kali ini saya akan repair bullhead atau tiang spot radiator mobil Toyota Avanza yang rusak karena tabrakan. Yang mungkin sahabat bisa melihat, dibilang parah ya parah, ya karena dudukannya sudah berubah sama ukurannya, dan tiangnya juga kiri kanan sudah berubah. Dan insya Allah akan saya kerjakan sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum melanjutkan ke video, buat sahabatku yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel Body Repair. Dan agar supaya sahabat tidak ketinggalan kalau channel ini upload video terbaru, silahkan tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau Anda suka, silahkan like, lalu komentar. Dan sebelum memperbaiki bullhead bagian atas, terlebih dahulu repair dulu bagian tiang-tiangnya. Dan untuk membuka lasan yang dicor, di sini saya menggunakan mata bor ukuran 8 mili. Dan agar supaya memudahkan perbaikan, di sini dudukan baut headlamp saya kunci dulu dengan jarum keras agar supaya ukurannya tidak berubah. Dan agar supaya tidak merusak nat pinggulan, di sini saya tidak menggunakan pahat karena terlalu tajam. Jadi saya menggunakan palu sama awanan.
Dan setelah dianggap beres, bullhead di bagian atas atau tiang spoiler radiator selanjutnya dipasin dengan dudukannya yang nyambung ke dudukan apron, dan ini mengunci agar supaya tidak berubah ya ukuran headlamp. Kita kunci lagi dengan jarum keras, dan dikarenakan dudukannya juga berubah, kita repair dulu. Dan sebelum ngepasin lampu, terlebih dahulu kita ngepasin kap mesin, karena sebagai panduan ya, panduan ukuran. Dan ini kap mesin baru sahabat, buka bungkus.
dan setelah ngepas ukurannya antara fender sama kap mesin, baru kita ke headlamp atau penyetelan lampu. Dan ini tiang tengah spot radiator atau tiang bullhead bagian tengah sama rusak sahabat, jadi harus di repair dulu. Dan mohon maaf sahabat kalau gambarnya gelap kurang jelas karena saya tidak menyadari kalau kamera menghadap ke cahaya matahari, jadi mohon dimaklumi. Baiklah sahabat, dan syukur alhamdulillah mungkin dengan hitungan jam saya bisa menyelesaikan tugas saya memperbaiki bullhead atau tiang spot radiator, dan mungkin sahabat bisa menyimak dari awal sampai ending seperti apa, dari mulai pembongkaran dan penyetelan. Baiklah sahabat, di video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan buat sahabat yang baru bergabung dan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.